kemenangan yang paling meriah untuk penyerahan juara dunia yang akan diperebutkan di Jawa Timur 2021. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya tentunya sebagai anggota eksekutif komite PSSI Jakarta sangat bersuka cita menyambut kegiatan digelarnya Piala Bupati Morotai untuk kedua kalinya. Saya seringkali bepergian di berbagai daerah dalam kegiatan sepak bola. Jarang sekali saya temukan ada bupati, wali kota, bahkan pun gubernur yang punya antusias seperti begini. Karena itu saya menghimbau masyarakat Morotai untuk sama-sama bersukaria mendukung antusiasme Pak Bupati untuk memajukan sepak bola di Kabupaten Morotai ini. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Bupati bahwa dengan apa yang Bapak lakukan ini suatu tanda untuk juga mendukung sepak bolaan nasional. Pada kesempatan ini atas nama pemerintah saya ucapkan terima kasih atas seluruh masyarakat yang selama pandemik bersama-sama dengan pemerintah untuk mengawal dan menjaga protokol kesehatan dan mau mengikuti semua syarat dan kewajiban yang dilaksanakan oleh Satgas COVID-19 dan pemerintah daerah. Teristimewa yang begitu turut serta dalam mensukseskan vaksinasi di Kabupaten Pulau Morotai. Jadi pada kesempatan ini saya mohon dukungan dan kerjasama semua pihak untuk mari sama-sama kita sukseskan vaksin di Kabupaten Pulau Morotai. Dan malam ini acara Bupati Cup 2 ini dilaksanakan tujuannya dalam rangka menuju herd immunity, sehingga syarat masuk di dalam stadion harus menggunakan sertifikat vaksin. Oleh sebab itu saya atas nama Satgas dan pemerintah menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Pulau Morotai. Saya menitipkan tujuan Bupati Cup ini adalah untuk menghimpun seluruh pecinta bola, kader-kader pemuda di seluruh Kabupaten Pulau Morotai ini terhimpun dari semua desa untuk ikut partisipasi di dalam Bupati Cup 2. Ini adalah ajang untuk membangun sportivitas kita, untuk membangun peningkatan kapasitas kita di dunia bola kaki. Dan semuanya ini adalah ajang pembelajaran bagi kita menuju satu kedewasaan berolahraga yang lebih baik. Tadi juga telah dilantik dua kesebelasan baru Kabupaten Pulau Morotai, yaitu Morotai Land of Story FC dan Morotai Football. Ini tujuannya adalah untuk menampung seluruh pemain-pemain terbaik dari berbagai desa yang terhimpun di dalam kecamatan. Oleh sebab itu, kita telah memiliki tiga klub bola untuk kabupaten, yaitu Morotai United, Morotai LC, dan Morotai FC. Dan ini yang akan membawa nama baik Kabupaten Pulau Morotai keluar bertanding di luar Morotai. Oleh sebab itu, dalam semua ajang turnamen yang diselenggarakan, saya atas nama pemerintah bermohon supaya marilah kita memakai ajang ini sebagai sebuah pembelajaran, sebuah proses pendewasaan bagi kita untuk menciptakan sebuah sportivitas. Ada pepatah mengatakan, juara yang terbaik adalah orang yang mampu menerima kekalahan. Kita tidak perlu takut kekalahan, karena kekalahan adalah titik awal untuk kita menjadi seorang yang sukses. Oleh sebab itu, maju terus pemuda Morotai, tingkatkan prestasi, junjung sportivitas, raih cita-citamu, dan galang kekuatanmu untuk menjadi putra terbaik yang akan mewakili Kabupaten Pulau Morotai di kancah nasional sebagai tim nasional. Dan itu doa dan harapan saya dan seluruh masyarakat Pulau Morotai. Berharap putra-putra terbaik Kabupaten Pulau Morotai bisa tampil di Liga Divisi Utama maupun tim nasional yang membawa panji Kabupaten Pulau Morotai mewakili Indonesia.